pasukan cerai dari Dude Harlino. Alisa Subandono beri jawaban menohok. Diketahui, rumah tangga Dude Harlino dan Alisa Subandono diisukan sedang tak baik-baik saja. Padahal keduanya tengah berbahagia atas kelahiran anak ketiga. Baru saja, Alisa Subandono melahirkan anak ketiga berjenis kelamin perempuan. Setelah memiliki dua putra, kehadiran anak perempuan di keluarga Dude Harlino dan Alisa Subandono melengkapi kebahagiaan keluarga mereka. Alisa Subandono sampai tak habis pikir mengapa rumah tangganya diisukan retak. Menurut Alisa Subandono, isu tersebut sudah lama berhembus. Namun ia dan Dude Harlino pilih untuk tidak menanggapinya. Kini isu tersebut semakin santer diperbincangkan. Alisa Subandono beri jawaban tegas. Awal kita diemin. Terus juga banyak teman-teman yang nanya. Terus juga dari pihak keluarga nanya karena teman-teman papa, teman-teman mama kenapa nih? Terus kita bilang itu bukan faktanya. Ujar Alisa. Ibu tiga anak ini merasa sangat bingung mengapa ada masalah dirinya berpisah. Ia pun menyatakan jika kondisi rumah tangganya baik-baik saja. Entah bagaimana bisa muncul isu tersebut. Sampai akhirnya beberapa kali kita wawancara sama media, di situ kita klarifikasi saja secara santai bahwa itu bukan sesuatu isu yang benar, ujarnya. Selama 10 tahun menikah, Alisa tak menampik jika ada kerikil kecil yang datang di keluarganya. Namun hal tersebut tetap bisa mengatasi keduanya dengan baik. Terus Kak Dude juga gitu. Ica tuh maunya apa? Karena kita perempuan kan nggak ngomong ya. Semua tersirat. Itu kita berusaha berkomunikasikan semuanya. Jadi supaya dalam pernikahan itu kita tidak hanya berbagi suka duka, tapi juga percikan-percikan yang dari awal itu muncul akan selalu tetap muncul sampai akhir pernikahan. Katanya, ingin rawat anaknya tanpa babysitter. Pesinteron Alisa Subandono merawatin putrinya, Aisyah Aulia Putri Harlino, sendiri tanpa bantuan babysitter. Alisa menyebut belum terpikir untuk menggunakan jasa pengasuh anak. Kalau setiap anak akan ada pengasuhnya, kita Alisa dan suami, belum ada kepikiran seperti itu. Kata Alisa di kawasan Jalan Dr. Raharjo, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Pokoknya yang penting kita berusaha mengasuh sendiri, urus sendiri semua sampai nanti besar, tambahnya. Diungkapkan Alisa Subandono, penggunaan jasa pengasuh hanya diperlukan untuk membantu mengurus urusan rumah tanpa menyerahkan seluruhnya. Memang kalau ada yang membantu itu cukup membackup kita aja. Karena anak pertama sudah sekolah atau kita ada syuting di luar kota. Jadi supaya di rumah nggak terlalu keteteran. Jelas Alisa. Lebih lanjut, Alisa Subandono bersyukur persalinannya lancar. Ia diketahui menjalani operasi cesar saat melahirkan anak ketiga. Mulai dari tanggal lahiran yang maju. Di proses lahiran anak perempuan kami. Alhamdulillah proses semuanya cepat dan sekarang pun gak sangka karena berbeda dengan kelahiran yang sebelumnya. Ungkap Alisa. Anak Dude Harlino ngebet ingin lihat adik usai Alisa Subandono melahirkan. Anak Dude Harlino kegirangan saat Alisa Subandono melahirkan. Diketahui, Alisa Subandono melahirkan anak ketiga yang berjenis kelamin perempuan pada tanggal 22 April tahun 2024. Momen lahiran tersebut ternyata sudah dinantikan oleh kedua anak Alisa Subandono dan Dude Harlino. Bahkan setibanya di rumah sakit, mereka langsung menanyakan keberadaan sang adik. Mereka anak pertama dan kedua, datang itu di tanggal 22 April sekitar jam 10 waktu Indonesia Barat. Masuk kamar langsung yang dicari udah adiknya, assalamualaikum babynya mana gitu. Ujar Alisa di rumah sakit Brawijaya Saharjo, Jakarta Selatan. Kamis tanggal 25 April tahun 2024. Dari depan lorong rumah sakit itu anak pertama dan kedua udah teriak, nyari adiknya, timpal Dude Harlino. Dude menambahkan kedua anaknya sudah memiliki panggilan sayang untuk sang adik. Kita kasih nama, Deru, itu artinya adik baru. Dari bulan pertama karena saat itu memang belum ada namanya, ucap Dude. Mereka udah manggil, Deru, mereka udah teriak-teriak. Ika juga dengar dari kamar, timpal Alisa. Tak hanya itu, mereka juga menodong untuk video call supaya bisa melihat sang adik. Begitu melihat mereka heboh sangat antusias. Begitu pulang sekolah, mereka video call, mana adek, mana adek. Mereka semangat sekali, tutur Dude.